Oke, kita buka yang pertama, Jiwo Family-nya, tanpa basa-basi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sudah kali ini aku mau bukain 5 biji Family Cube yang gold, guys. Jadi didapat dari mana? Dari Family. Kalian harus join Family dulu dan membernya semua aktif. Habis itu habis itu nanti setiap Selasa pagi kalian gajian 300 diamond plus Family Cube, guys. Nah, sambil kita ambil nih, hampir expired, satu hari lagi 12 jam, makanya kita bakal bukain sekarang, guys. Jadi ini Family Master Cube yang versi gold. Biasanya kalau kalian petingnya di atas 8 itu dapat yang versi gold, di bawah itu kalian dapat yang silver, guys. Oke, ini udah 3, 4 dan kayaknya ada 5 sih. 5 itu setara 1 bulan lebih 1 minggu, guys. 5 minggu lah ya. Jadi memang aku tipe orang yang ngambil rewardnya tuh terakhir, guys. Jadi kayak kayak nabung gitu loh. Kalau mau expired baru aku buka, sekalian ku konten biar buat kenang-kenangan begitu. Oke, di sini, guys. Jadi ada yang nanya mau join familyku, kemarin sih open member besar-besaran minggu lalu, cuman kali ini udah full, guys, maaf banget, udah 40/40, jadi gak bisa masukin member lagi. Besok kalau ada yang kena kick atau kayaknya kurang gara-gara, maksudnya kena kick gara-gara kayaknya kurang, itu bisa aku open member lagi. Nah, di sini kalau kalian baru peti level 3 itu dapetnya silver, guys. Tapi ditunggu sampai hari Senin malam biasanya udah full peti level 10 sih di sini. Nah, gitu. Jadi peti dapetnya dari keaktifan member main menang, entah itu completion atau bangkrut, guys. Ini aku buka semua pakai mystic powder ya, biar hadiahnya 4 biji. Kalau kalian bukanya pakai nggak pakai mystic powder, itu ada yang cuma 2 setauku ya, guys ya. Dan kalau ada yang member player baru nanya cari family aktif di mana, ini sebenarnya kalian join aja di Facebook, tuh banyak banget grup Let's Get Rich. Nah, biasanya mereka tuh open member begitu, atau kalian bisa join di grup Super Boomku, biasanya ada yang nge-share nge-share open member, guys. Itu otomatis aktif sih membernya, cuma ada rule-rulenya juga sih. Kalau di tempat kan rule-nya cuman K, mungkin di family lain ada yang cuman K, ada yang ada ranking point. Ini shopnya yang tadi ada yang nanya platinum pendant itu jelek, guys, itu scam. Jadi gak usah dibeli, mending gacha atau nabung diamond. Oke, kita buka yang pertama, Jiwo Family-nya, tanpa basa-basi ya. Dapat diamond 300 lumayan, star candy 1000 sama goldnya 400.000, guys. Jadi memang se-worth it itu, kalian wajib sih join family aktif begitu. Oke, yang kedua, kita dapat diamond 300 sama 400.000 gold. Aduh, goldnya kenapa banyak banget ya? Mending star candy jauh sih, guys. Star candy atau diamond itu alhamdulillah banget. Terus yang ketiga, dapat diamond 500. Wow, lumayan sih. Star candy-nya 1500 sama gold-nya 100.000. Oke, ini seimbang ya, balance ya. Yang keempat, dapatnya diamond 200 doang dan star candy 5000. Wow, luar biasa. Jadi star candy 5000 itu setara sama diamond 1000, guys. Begitu. That's why aku tuh seneng banget kalau dapat star candy di Family Cube. Soalnya bentar lagi mungkin mendekati event star candy ya. Jadi kita butuh star candy banyak banget. Biasanya card itu butuhnya 150.000, guys, star candy-nya. Oke, yang terakhir kita buka. Dapatnya diamond 200, goldnya 200.000, star candy-nya 1000 doang. Tapi nggak apa-apa. Jadi total semuanya kita dapat
1500 diamond, 8500 star candy, wow, dan 1,1 juta gold. Jadi memang banyak ya guys ya. Ini silstone-ku banyak banget sih. Daystone-ku banyak. Gara-gara aku tuh gak punya tiket guys. Jadi memang belum ada penjualan tiket ya, kira tiket di shop. Oke, mungkin gitu dulu videoku kali ini. Thanks for watching. Dadah, bye-bye. Love you all. Mwah.